Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada momentum Hardanas tahun ini dengan semangat Segoro Amarto atau semangat gotong royong Agawe Maju Mingayu Jogarto serta semangat Gandeng Gendong, kami mengajak semua elemen masyarakat 5K, kampung, korporasi, kampus, komunitas bersama pemerintah daerah, bersama-sama segenap unsur PKK dan wanita, kader organisasi kemasyarakatan dan stakeholder lainnya, untuk mari kita terus bersinergi, berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting demi keluarga yang sehat, berkualitas, produktif, dan harmonis. Saya mewakili pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 kepada seluruh mitra kerja pembangunan dan pemberdayaan keluarga. Mari kita perkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera dengan didukung ekosistem keluarga berkualitas di daerah istimewa Yogyakarta yang mandiri, berketahanan, dan berbudaya. Yang kedua juga angka stunting nasional daerah istimewa Yogyakarta, DKI, dan Bali adalah 3 daerah terendah secara nasional angka stuntingnya. Jadi sesuatu yang luar biasa, menjadi contoh yang sangat baik.